Kamu tahu enggak Tuhan kenapa memberikan sela-sela di antara jari kita? Kenapa? Biar bisa begini. Mas-mas Jawa yang satu ini seringkali membuat penontonnya tertawa dengan gaya bicaranya yang pelan-pelan tapi medok komedi. Kali ini dia menang banyak karena ditemani wanita cantik, Dodit Mulyanto dan Davina Karamoy. Selamat malam semesta, selamat malam makhluk paling cantik sekelurahan. Selamat malam Mas Dodit, Mas Dodit bisa aja. Apa kabar Mas Dodit? Baik. Kamu tahu enggak kenapa di film Toy Story itu pemeran utamanya Buzz dan Woody? Enggak tahu kenapa. Soalnya kalau aku dan kamu jadi love story. Oh. bisa aja, Mas Dodit. Dan aku tuh bersyukur loh, terlahir jadi Jawa. Kenapa gitu? Karena jawaban dari doa-doamu. Emang Mas Dodit tuh jagonya gombal-gombalan kayak gini. Kamu tahu enggak Tuhan kenapa memberikan sela-sela di antara jari kita? Kenapa? Biar bisa begini. Tadi aku di backstage makan permen, tapi rasanya hambar. Kenapa? Soalnya manisnya pindah di kamu. Bisa, aku ya? Bisa loh gini 3 hari, gini terus. Tapi Mas Dodit, kok dari tadi nanya-nanya terus sih? Kayak kamu tahu enggak, boya yang lain gitu loh nanyanya. Soalnya aku gagal fokus. Gagal fokus? Sama aku? Bukan, tapi sama kamu. Iya kamu. Siapa? Tuh. Ada Mbak Kinan. Gimana kalau kita jemput suruh ke sini? Boleh. Aku aja yang jemput ya. Baiklah. Jadi mau bacain nominasi apa nih Mas Dodit, Davina? Apa, Dav? Aku deg-degan banget nih. Jadi sekarang kita mau bacain kategori pemeran pendukung pria terbaik. Nah, menurut Mbak Rehanun. Seberapa penting posisi pemeran pendukung dalam sebuah karya film? Yes. Sangat penting sekali karena bisa memberikan dinamika dan dimensi dalam sebuah alur cerita di sebuah film. Pastinya penting sekali. Wow. Oke ya, langsung saja kita lihat kategori pemeran pendukung pria terbaik.